Hello guys, berjumpa lagi dengan saya Rinda Modi Agustri. Di video kali ini, saya akan membuat Maifla puding coklat. Bahan-bahan yang dapat kita sediakan yaitu susu Indomilk coklat dengan berat 115 ml. Kemudian ada satelit agar-agar powder nomor 1, Unibis bonbon coklat cream biscuit, 3 saset coklatos, dan 3 saset susu enak. Untuk langkah yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu roti Unibis bonbon coklat cream biscuitnya ke dalam plastik untuk dapat kita hancurkan. Setelah itu, kita hancurkan ya roti biskuitnya. Setelah kita hancurkan roti biskuitnya, kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Siapkan satu buah panci untuk memanaskannya. Lalu kita masukkan biskuit yang telah dihancurkan tadi ke dalam panci tersebut. Setelah itu, kita masukkan 3 saset coklatos. Setelah itu, kita masukkan satelit agar-agar powder nomor 1. Kemudian kita masukkan ya susu Indomilk rasa coklatnya. Langkah selanjutnya, kita masukkan air putih biasa ke dalam panci. Kali ini saya memasukkannya sebanyak 4 gelas dengan memakai gelas yang kecil ya. Jika kalian suka dengan manis, kalian bisa menambahkan gula dengan 4 sendok makan. Kali ini saya menambahkannya hanya dengan 3 sendok makan. Kemudian adonannya kita panaskan dengan api sedang sambil mengaduknya hingga nanti adonan tersebut menjadi halus seperti ini ya. Setelah adonannya menjadi seperti ini dan sudah mendidih, kita dapat mengangkat adonannya. Kemudian kita pindahkan ke dalam loyang yang telah disediakan. Oke teman-teman, jika adonannya sudah kita pindahkan ke dalam loyang, kita dapat memasukkannya ke dalam kulkas. Langkah selanjutnya, kita akan membuat maiflanya ya, dengan bahan-bahannya. Satu mangkok kecil susu cair. Satu butir kuning telur. 2 sendok makan tepung maizena yang sudah dicampur dengan vanili bubuk secukupnya ya. Kemudian 3 sendok susu kental. Lalu kita aduk semua adonan yang sudah tercampur. Setelah adonan menjadi seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam panci yang telah tersedia untuk dipanaskan. Kemudian kita aduk ya maiflanya hingga nanti maifla tersebut akan menjadi mengental seperti ini. Kebetulan saya hanya membuat maifla sedikit saja sebagai bahan contoh untuk kalian. Oke guys, untuk maifla puding coklatnya udah bisa disajikan ya.
Sekian dulu ya video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, karena komen kalian sangat dibutuhkan di channel ini. Terima kasih.